Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Raga Manfaat. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan atau membagikan sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua, yaitu manfaat bayam serta bagaimana cara menanamnya di lahan yang sempit. Bayam adalah tanaman yang banyak mengandung zat besi. Bagian dari bayam yang digunakan adalah daunnya. Tanaman ini berasal dari Amerika. Jumlah penduduk di Indonesia yang banyak mengakibatkan kebutuhan akan bayam semakin bertambah. Oleh karena itu, dengan melakukan budidaya bayam bisa menjadi ladang bisnis yang menjanjikan. Nah, terlebih dahulu kita akan lebih baik mengenal apa saja manfaat bayam untuk kesehatan. Yang pertama, dapat menjaga kesehatan mata. Yang kedua, dapat menjaga kesehatan tulang. 3. Mencegah penuaan dini. 4. Menjaga kesehatan jantung. 5. Meningkatkan efisien otot. Tentu saja bayam memiliki beberapa faktor yang harus dipenuhi agar dapat tumbuh dengan optimal. Oleh karena itu kami akan menyampaikan bahwa syarat-syaratnya adalah yang pertama lokasi penanaman, yang kedua iklim, yang ketiga tanah. Selanjutnya kami akan membahas tahapan-tahapan cara menanam bayam yang baik dan tepat supaya hasil yang didapatkan lebih efektif. Yang pertama, pemilihan bibit yang berkualitas. Pertama, pilihlah indukan bayam yang dalam kondisi sehat. Selanjutnya, indukan bebas dari hama dan tanah dari serang penyakit. Produktivitas kecambahnya tinggi mencapai 90%. Yang kedua, pengolahan lahan tanam. Siapkan beberapa alat dan bahan yang akan digunakan untuk pengolahan lahan berupa cangkul, sabit, dan pupuk kandang yang sudah kering. Langkah berikutnya, tentukan lokasi yang akan digunakan untuk budidaya bayam. Lokasi harus dekat dengan sumber air dan sudah memenuhi syarat-syarat tumbuh tanaman bayam seperti yang telah kami sampaikan tadi, yaitu lokasi penanaman, iklim, dan tanahnya. Setelah kita menentukan lokasi tersebut, langkah selanjutnya yang bisa dilakukan adalah pembersihan lokasi atau area lahan dari rumput maupun hama pengganggu lainnya, bisa menggunakan sabit ataupun cangkul. Jika lokasi sudah dipastikan bersih dari hama dan rumput, kita bisa melakukan penggemburan tanah menggunakan hand tractor atau kultivator maupun cangkul dengan kedalaman kurang lebih 50 cm. Dalam langkah ini, kita bisa menambahkan pupuk kandang dan diamkan selama 2 minggu. Langkah selanjutnya adalah membuat bedengan dengan lebar 130 cm, tinggi 50 cm, dan panjang yang disesuaikan dengan kondisi lahan. Lalu buat jarak drainase antara bedengan dengan jarak 40 cm. Setelah selesai mengolah tanah dan membuat bedengan, langkah berikutnya adalah menaburkan bibit atau benih bayam lalu tutup dengan tipis menggunakan tanah ataupun kompos yang sudah halus dan lakukan penyiraman setiap hari pada pagi dan sore hari. Lalu bagaimana proses perawatan bayam tersebut? Yang pertama, penyiangan. Proses penyiangan adalah pembersihan lahan dari rumput atau hama pengganggu lain dengan menggunakan tangan ataupun bantuan alat seperti sabit dan cangkul. Kemudian yang kedua adalah penyiraman. Bayam ini memerlukan air yang banyak saat fase awal pertumbuhan. Ditambahan lagi pada proses penanaman masuk musim kemarau, kita harus menyiram setiap hari di pagi dan sore hari. Kemudian yang ketiga adalah pemupukan. Hal lain yang tidak kalah penting dari beberapa perawatan di atas adalah pemberian pupuk susulan. Sebab kita tidak tahu apakah unsur hara pada tanah sudah cukup sebagai lahan makanan untuk pertumbuhannya. Oleh karena itu, proses pemupukan sangat penting untuk masa pertumbuhan bayam. Kemudian, bagaimana proses panennya? Tahapan panen adalah saat yang dinanti-nantikan oleh petani, sebab dengan panen kita bisa merasakan jerih payah merawat dan menanam bayam dari awal sampai hingga kita panen. Beberapa hal penting yang harus kita ketahui sebelum panen, biasanya
bayam yang siap panen berusia 30 hari serta memiliki ketinggian 20 cm. Proses panen sangat baik dilakukan pada pagi dan sore hari, tujuannya agar bayam tidak cepat layu. Selain itu, jika sudah masuk pada masa panen, lakukan panen selama 4 hari secara berangsur-angsur untuk menunggu tanaman yang belum siap panen. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe serta share sebanyak-banyaknya agar teman-teman kita yang lain juga mendapatkan informasi yang bermanfaat ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.